아 여기 깨라 뭐 거기다 거기다 저 종은 된다 말이야 내가 Kawan, wat wat ini beri omah nama nama dangnya yo melek lah tadi ni ha ni buah pun nama ini wat noi. Tahu kau buah pun ni? Entah, tak lah bukan sepon macam pun dah nampak tapi tak. Inilah nak nama buah asam glugo. Buah buah asam glugo. Ah, ni buah asam glugo ni banyak kegunaan nenen. Ah, antaranya. Ni asalnya pun ni asam glugo ni kita boleh kopeng kopeng kita jomot ni jadi eh. Buat tengok dalam eh. Kosat ni. Yang kita bek gulai asam kopeng ni lah deh. Asam kopeng. Pernah masak gulai, masak sambal yang gama kiranya masam-masam tapi kalau bek sambal bek gulai tak ada asam kopeng tak lengkap kan? Yo, mesti ada macam mana pun kita mesti ada asam kopeng ni. Lepas tu pula ada lai daun ni pun. Ni daun asam glugo tadi. Ini buah. Ini daun ni. Daun ni kita gacik-gacik macam-macam kita buat daun pandan tu, rondam dengan air panas. Kita apun dia tuin naik, boleh gulai dengan telur itik, campur sama gulai. Boleh campur dengan udang. Oh, ini asam dapur daun asam glugo ni. Masuk kacik-kacik marin kan buat ni. Ayo marin makan macam ni ada kau. Usahlah. Ini buah eh. Ini daun eh. Ini rasam kopeng eh. Jadi kat sini nampak tak? Setiap kejadian itu, semua ada guna. Yo. Dari daun, bawa ke buah. Apa itu? Bawalah ke asam kopeng. Dari satu ni dalam plastiknya pun dah ni. Cubalah bau. Bau. Nah, bawa aku. Nak ilang makan macam tu, yo. Tak tahan lah. Yo, balik aku. Nak masuk. Lepas sekali. Ini apa? Ini apa ni? Bau tak? Ui, tekau eh. Ni dah. Ini. Siapa makan ni? Makan apa? Apa tak ramai sedap ni? Ai, what? Buat bau eh? Ha. Buka lawa makan joring. Kang kira untuk kesihatan ni. Walaupun dia bau macam ni tapi elok banyak guna ni. Apa nak ni? Teh orang awek muda kata. Tak apa nama buahan. Tak tahu. Joring weh. Oh, bunyi kat lang. Ah, ya bunyi kat lang. Jengkol tu mana tu jauhnya buat tu? Jauh, kita sebut joring. Buah joring. Joring basah sebab apa dia jauh ni kita tanam tanah. Oh, tanam malam tanah. Lapasir lah. Bola bokeh. Lepas tu kita tanam jadi hijau macam nak basau. Dan bau pun bertambah mengaum. Itu yang buat sedap sebenarnya. Power. Power. Makna kira joring somai ni lah. Joring basau ni lah. Ya. Makna joring ni, jak pun muda, bawa ke tua tekau eh. Oi, ke tua lagi sedap. Tua muda. Tua muda pula. Muda buat ulam. Tua buat apa? Buat sambal boleh weh. Tu deh. Muda buat ulam, tua buat program nak. Hei. Api dah.